Taufik, selamat siang pemirsa Tribuners. Minggu 26 Maret 2023. Saat ini korban longsor pas saat terjadinya gempa bumi di Kabupaten Cianjur ditemukan dua jenazah korban gempa bumi yang terjadi pada sore ataupun pada pagi dan sudah dilakukan evakuasi oleh petugas dari SAR ataupun dari Polsek Kecamatan Polsek Cijedil Resor Cianjur. Tadi hampir petugas mendapatkan laporan sekitar pukul 11 lalu dilakukan evakuasi oleh petugas gabungan terjadi positif proses Cugenang hingga petugas gabungan lainnya. Baru sekitaran 2 menit lalu jenazah saat ini sudah dimasukkan ke dalam ambulans, sudah segera akan dibawa ke RSUDM untuk melakukan otopsi. Terkait penemuan mayat ini, penemuan mayat ini yang tadinya dari petugas dari Peko dibawa dari Sita, KKP Longsor di Keduk itu ada serpian tubuh mayat ditemukan dari sebelah kaki sebelah dengan tangannya udah dalam pada terputus semuanya. Itu laporan diterima sekitar pukul jam berapa nih? Itu laporan sekitar jam 10-an. Itu dalam ke TKP lah. Proses evakuasi berapa lama? Sekitar 30 menitan. Langsung dibawa mayatnya ke atas. Itu berapa meter? Ya itu sekiranya paling 30. Ada 30 meter ke bawah. Untuk mayatnya itu berapa atau berapa bagian tubuh yang ditemukan? Di bagian ditemukan tuh dari leher ke kaki sama pahanya. Pinggul. Jadi satu orang. Ada yang ciri-ciri khusus? Ciri-cirinya memakai sulit sama kalau dilihatkan, cuman hanya terlihatnya dari pakaian ini aja. Tangan panjang warna biru dongker. Abu-abu lah. Kelihatan gitu aja. Selanjutnya jenazah dibawa ke langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.